Hai semuanya, kembali lagi di YouTube channel Kusuma Croker. Akhirnya aku bikin video lagi. Aku nggak sabar bikin video ini karena menurut aku menarik banget. Oke, jadi sebenarnya tuh berapa minggu yang lalu aku sibuk-sibuk banget sama kerjaan, jadi aku nggak sempet bikin konten video. Dan hari ini kebetulan aku baru menerima paket dari HelloFresh. Jadi tuh HelloFresh merupakan seperti kayak website groceries. Jadi kalau misalnya bagi kalian yang tinggal di Australia dan super sibuk banget, nggak bisa ada waktu untuk belanja ke supermarket untuk beli bahan-bahan makanan seperti kayak sayuran atau daging-daging ya, kalian bisa order via online di HelloFresh. Kalian bisa pilih plannya seperti kayak menu makanan, ini khusus untuk dinner aja ya, karena kan kalau di Australia itu orang-orang seperti kayak makan pagi itu mereka sangat simple banget, hanya pakai kayak roti bakar aja gitu, terus pakai minum susu atau sereal, jadi tidak makan berat. Dan kalau misalnya makan siang, mereka kan biasanya untuk yang bekerja kan makannya di luar ya. Jadi ini hanya khusus untuk menu makan malam saja yang kita order. Jadi nih, aku order sesuai dengan plannya dan kita bisa memilih sesuai dengan budget dan berapa orang atau berapa porsi. Dan yang aku pesan ini adalah untuk menu satu minggu dan dengan resepnya tuh ada 4 resep dan untuk 4 porsi. Dan ini totalnya adalah 139,95 dolar. Jadi dibuletin aja 140 dolar per minggu untuk 4 orang dengan menu 4 makanan. Jadi kalau di Indonesia atau dikurskan di rupiah itu jadi 1,4 juta per minggu untuk 4 menu atau 4 resep makanan untuk 4 orang. Seperti itu. Tapi kalian juga bisa pilih ya, pilih kira-kira sesuai budget aja gitu. Berapa apa mau misalnya lebih lebih murah, ada juga yang planningnya tuh sekitar 6 dolar per orang. Kalau aku ini dihitung-hitung sekitar 8,5 dolar atau 85.000 per porsi, seperti itu. Jadi langsung aja aku mau tunjukin boxnya atau packagingnya seperti apa dan isinya apa aja. Oke, teman-teman, ini dia paket orderan aku dari HelloFresh. Isinya tuh sayur-sayuran atau bahan-bahan makanan yang bisa kita olah menjadi makanan seperti kayak untuk dinner gitu ya. Jadi aku ordernya online. Bagi teman-teman yang tinggal di Australia yang super sibuk banget, gak ada waktu untuk belanja ke supermarket, kalian bisa order sayuran dari HelloFresh. Nanti aku masukin linknya di description box. Sekarang aku udah buka kardusnya dan ini ada kayak penjelasan tentang HelloFresh. Let's get cooking. Food with a purpose, simple idea, everyday inspiration. Jadi yang aku jelasin tadi, kita bisa order bahan-bahan makanan yang sangat simple untuk kita masak dan kita bisa sesuaikan dengan budget kita gitu ya. Easy flexible plan. And for family dinner again. Jadi ini hanya untuk menu makan malam saja ya. Karena di Australia biasanya tuh makan-makan beratnya tuh saat dinner. Jadi ya ini aku coba order seperti ini. Jadi lebih apa ya? Lebih memudahkan, menghemat waktu. Kita nggak perlu pusing-pusing ke supermarket. Tinggal order aja di online dan mereka sudah bikin planning kayak recipe, apa ya, resepnya, bahan-bahan makanannya juga sudah ada di sini, jadi tinggal kita olah aja atau kita masak. Dan ini resepnya atau menu makanannya selama seminggu. Aku liatin ke kalian. Ada lemon, steam pork, schnitzel, tapi karena aku tidak makan pork, jadi kita skip aja. Terus ini ada beef juga,
ada chicken lagi, ada ayam. Jadi sangat bervariasi, jadi nggak bosen ya. Dan ini dia isinya. Dan ini akan aku buka di dapur ya, supaya kita tidak berantakan. Nah, ini dia teman-teman, aku udah pindahin ke dapur supaya lebih jelas. Dan ini kan kalian bisa lihat ya, ada warna-warna buletan ini, biru, ada hijau, ada warna krem, ada warna kuning, dan ini tuh menunjukkan keterangan per resipinya atau per resepnya gitu ya. Di sini kan ada warna hijau, warna kuning, dan ini kita cocokin, ini warna kuning. Jadi ini bahan-bahannya yang kita akan olah untuk menu ini. Nah, ini udah aku buka tadi yang kemasan untuk daging-dagingnya. Kita bisa lihat ada daging ayam, ada dua, yang ini breast fillet sama chicken thigh fillet. Terus ini juga ada sosis. Nah, ini ada pork atau daging babi, tapi karena kita nggak makan jadi bisa di skip aja. Ya kan, nggak usah dimasak. Terus ini juga ada mayonnaise tadi, ada sweet chili sauce. Jadi memang mereka tuh udah di apa ya, diporsikan, karena aku pesen untuk 4 porsi setiap harinya ya kan. Jadi tuh emang udah di packagingnya tuh untuk 4 porsi gitu. Dan ini juga masih ada lagi ya, untuk yang biru tuh apa sih nih? Biru itu sweet chili glazed chicken thigh. Dan ini aku buka cepet-cepet aja. Dan ini tuh ada paprika, jadi gampang ya. Misalnya hari ini aku mau, mau bikin sweet chili glazed chicken thigh, yaudah aku langsung ambil satu bungkus ini. Dan ini tuh udah resepnya ya, apa sih bahan-bahannya, tinggal kita olah aja, kita masak. Dan kita ambil nih tadi chicken thigh, dan ini chicken thigh-nya tinggal kita potong-potong, kita masak, jadi praktis banget gitu. Jadi nih, rencananya nanti malam aku akan coba salah satu menu masakannya, dan nanti aku akan tunjukin ke kalian. Dan mudah-mudahan enak, karena ini benar-benar pertama kalinya. Tapi sih kalau di foto kelihatannya enak ya gitu. Ikutin terus videonya, nanti aku coba masak dan aku tunjukin kalian. Oke? Nah, ini dia hasil masakannya hari ini. Kalau misalnya kalian bisa lihat. Nah, ini dia guys hasil masakan aku hari ini dari HelloFresh. Semua resepinya dan bahan-bahan makanannya. Ini ada sosis, ada sayur-sayuran, ada mashed potato juga. Jadi tadi ini namanya beef sauces and creamy chive sauce. Gitu, dan sekarang aku mau makan. Oke teman-teman, terima kasih banget sudah menonton video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe di channel aku, supaya aku semakin semangat bikin video selanjutnya. I'll see you on my next video, bye-bye.